Itu saudara. Derby lakukan sudah kali ini anak-anak dari Ocok Kabupaten Cikade. Selamatkan Derby kali kembali lagi. Ya Ivan berbahaya. Menyontek bola loncat Fikri dengan begitu ekstra keras. Itu baru Jonathan Shop. Apa yang terjadi kali ini? Keluar dari pukulan-pukulan yaitu Wisnu Cup. Kali ini Paldo akan melakukan set Paldo ancang-ancang lalu pasti ke depan pertahanan lawan dari Bera Jepit. Hebat kali ini berhubungan sebenarnya rapat Fikri dan kawan-kawan di depan. Paldo kali ini nomor 6, nomor 5 yang masuk. Awalnya ancang-ancang, cepat gerangan yang tunjuk ke daerah lawan, cepat kanan saja, libero agak tinggi-tinggi, akhirnya berjalan. Fikri dan kawan-kawan, sangat kuat. Ada kamu bisa hijau, Wisnu Cup kali ini bangkit, 5, nomor 5 kali ini, Paldo kali ini, menguasai bola, set, ke belakang lawan, keterima balik, Bera, yaitu sebenarnya Faiz kali ini bisa menangkan juang tempuran dari sektor depan. Apa tersebut ke depan? Beramang di alih, cepat! Alih alam kesalahan. Melayan berundar mengangkat dengan begitu keras. Jatuh di bagian Ubero. Ingat pilih, saudara Bera. Imbang tim masuk sundar. Apa tersebut ke depan? Diterima Bera. Apa tersebut? Bukan terima namun. Begitu hebat layang Filatel. Nama kong 9 sudah Farhan kali ini hasilkan satu poin tadi. Farhan pemain yang paling jantung di kubu Ojo. Apakah sudah ke depan ada libero dari anak-anak apa yang terjadi masuk atau keluar. Nama kong 10 tadi hari ini masih anak-anak sama-sama tuan rumah kali ini, tapi mainnya harus benar-benar bagus. Cepet, dikembalikan lagi, sampai sekali di bawah, cepet, Aan Kusmawan, lima poin, 3 atau 2 lawan, 7. Aan Kusmawan, siap, lakukan sudah, ke belakang lawan, ada lebar, ada tinggi-tinggi, cepet, diangkat oleh anak-anak dari tim Ojro kali ini akan melakukan set pemain yang paling jago melakukan pertahanan diterima oleh Baro Kadera kali ini cepat dan benar-benar hebat dari yang pemain sembilan saudara Farhan tadi menyentik bola dengan tepatan bidang besaran kali ini Putra Ojo, nomor 4 ya melancarkan bola-bola set tadi. Hari ini ya tim hijau melakukan sudah ke depan. Kali ini enak sekali. Namun Bera meleset dari saking kerasnya. Yaitu sang kreator dari anak-anak Ojok kali ini lakukan sudah ke depan. Apa yang terjadi? Bera ketakutan. Keluar kali ini nomor 3. Saudara Komik gagal tadi memik bola. Lagi-lagi kali ini datang tim Fuki. Serangan kali ini Bera pada kawan-kawan dikembalikan lagi. Ya ampun, Bera ketakutan. Karena bendungan-bendungan di depan konekkan kawan-kawan berhasil membendung serangan-serangan dari tuan rumah Ojo. Kali ini anak-anak di hijau muda sudah lakukan set kali ini lepas. Kali ini laga tiga kali meloncat ke betul keras namun poin
Wisnu kali ini tumbuh supoin. Ya, jatuh. Dorong ke belakang. Enak kali ini. Apa yang terjadi? Enak ya pertama. Berah. Tepuk. Nomor 9 sudah. Tahan tidak bisa. Membendung serangan-serangan dari anak-anak. Yaitu Rizky Udara. Aan dan kawan-kawan kali ini berhasil menambah poin 6-11. Datang lagi serangan tim Juti. Apa yang jadi? Tepuk. Bagus sekali kali ini. Begitu tadi, jelas-jelas loncatnya terbang menerkan sekut bunga di atas net. Poin kali ini. Siap, lakukan shot. Diterima baik, tosan merah. Jepret, apa terjadi? Korek tadi, bisa diselamatkan. Masuk kali ini. Memang yang paling bangku menambah promosi di sana. Arhan, mengobrak-abrik di pertahanan. Depan di sektor kanan dari anak-anak yaitu Wisnu Cup. Lakukan sudah terbang, datang kembali lagi. Oh, bolanya tadi menyusur di bagian bawah net. Pindah ke 7-3. Kali ini Ponek akan melakukan shot. Lakukan sudah ke depan. Berok bagus sekali. Apa yang terjadi? Jepret! Sangat mematikan langkah lawan gerak cepat yang begitu mempunyai poin 7. Awas kali ini anak-anak Patriot akan digempur. Pasti kalau bola enak, ya jelas enak sekali. Merah siapkan 7, 1, bisa dikembalikan. Bola akan melintir, ke belakang bagus. Selepas 1, arahnya dimaksud. Ke tembak ini, kali ini. Namun pemain belakang kali ini berjubaku menyematkan bola, namun saking santai karena keras. Nomor punggung 7 kali ini bola melakukan set. Barang-barang terjadi. Anak tinggi-tinggi. Kali ini poin ya, yang marah-marah dengan siap-siap karena ini tuan rumah semua. Lakukan sudah, pemain libero bagus, jebret. Bisa dikembalikan, libero nomor 6. Kepel dari belakang, namun ada. Lakukan terjadi, kenapa itu paling ya. Nomor 5 tadi, Ripalda sebagai sang koser menyentuh net. Pindah, boy. Sepuluh, panjang. Sepanjang. Semakin malam semakin panas di sini ya. 15-10. Pablo sebagai sang koser kali ini akan melakukan set. Ya, pergerakan lawan yang lemah akan dituju. Lakukan sudah. Libero bagus. Gerak. Bagus ini. Seorang Farhan juga tidak bisa membendung serangan-serangan dari anak-anak yaitu tim biru. Berak kali ini, garan berak, sangka sertumpang di bola, ke belakang ada pemain saya bertahan. Bagus sekali, waktu lagi tipu, di bagian pertahanan kanan, yaitu berak dan kawan-kawan. Ayak bagaimana puluhan plastik. Hari ini, saudara Farhan, ya, nomor 9 yang membawa banyak poin dari Ocot. Farhan akan melakukan shot ke belakang yaitu rekannya kali ini. Bera tembak saja, namun sebentar lagi Ocot bera lagi. Ya ampun, apa yang terjadi hari ini yaitu Predator nomor 10 yang sangat cantik menonton tangan kanannya jatuh di bagian naik ke belakang Ocot. Datang lagi jepret. Nomor 8 tadi kali ini limbang-limbang setunar bagi pemotor penyerang. Iya, bisa dikembangkan. Ini mengenai siap ya. Ini masih jauh. 18-12. Ancang-ancang pemain yang paling muda. Dan kali berat ke belakang. Cepet. Oh,
nomor punggung 7 yang sangat menonjol dan dihukum di depan pertahanan libero. Bagian sisi kiri yaitu Retaldo sebagai pembagi bola dari tim putih. Ali datang lagi, serangan-serangan dari Ocrot, 1, 2, 3, sepet. Bagus sekali kali ini. Udara Parhan. Poin untuk Wisnu Cup kali ini. Siap-siap, tim putih akan menyerang ya. Kalau bola kanan pasti membahayakan tim hijau. Oh, siapa berani kali ini? Namun terlalu melebar ke belakang. Ya, akan menyerangkan ini tim hijau. Fikri sudah melakukan serve, ancang-ancang. Fikri, Fikri sudah siap kembali lagi. 1, 2, 3, cerewet, jepret. Sekali ini Arhan sampai ke seimbangannya tidak sempurna. Poin, iya. Kali mengejar banyak, kali ini 15-19, 1-1. Ya, tim hijau muda. Siap. Iya, awas, depan, nomor punggung 10 kali ini, yaitu nyaman tadi, gagalnya hudari saja, kali ini masih anak-anak tim putih, ya bagus, terima dera, berbahaya, jepret, kali ini dan kawan-kawan bisa dirobek pertahanan depan. Sampai Retaldo tadi membendung, membantu rekannya di depan di sektor bagian pertahanan kanan. Kali ini Onyx akan lakukan siap. Onyx apakah sudah ke depan? Berbahaya kali ini. Sampai. Oh, sekali lagi. Bisa memberikan bagi diri pertahanan depan. Kali ini rupanya hijau itu akan melakukan siap. Jepret. Iya, enak sekali. Kena supporter dari Guntur. Hacerot rupanya kali ini tidak disengaja emang tadi melabui yaitu pertahanan belakang Hamon. Poin kali ini 22 lawan 16. Habis, ya ampun. Oh, bisa dikembalikan. Udah, Pak Ri, rumuhkan Tiana. Siap-siap, metong tujuh sob. Enak aja Parhan kali ini. Nomor 10 yang begitu kokoh. Ya, pindah poin. 18-22. Iya, Darmi. 18-22. Jebret. Ini dia, Pak. Ampun, tadi oleh Arhan emang sering mematikan langkah lawan. Depalo sang poster kali ini biar kecil baikkan bola-bola cantik, lakukan sedaka depan belakang lawan. Dera terbendung, Dera lagi 1, 2, 3, kali ini pindah poin. Dera mengambil alih bola pertama, ya. Janggas 2-3. Dera serba bisa kali ini ke kiri ke kanan membagi bola. Ya, Retaldo juga jebret. Awas di Dera. 1, 2, 3. Jebret. Ya, saudara. Sementara Pak Is tadi, ya. Untung itu Pais tidak bisa leluasa. Dera. Iya, kali ini Retaldo. Bagus. Bagus saja sudah menyentuh tanah, ya. Parhan akan melakukan sebuah 4-1 angka lagi. Udara Parhan timbang di maju pun aku tak sudah ke belakang lawan dengan mudah. Dera kali ini cepet. Luar usai sudah set pertama 25-20. Ya, yang mengungguli yang